Jadi di dalam Perpres itu premium kan, jadi Anda tahu ya, premium itu kan ada yang dijual langsung ke konsumen di SPBU, itu udah kecil sekali yang dijual langsung ke konsumen itu. Tapi ada premium yang kemudian dipakai untuk bikin Pertalite. Nah, yang premium yang dipakai untuk Pertalite itu nanti kan dicampur. Nah, premium yang dipakai untuk Pertalite itu juga bisa dikompensasi, diberikan subsidi. Itu dia Perpres itu seperti itu. Sehingga nanti kita bisa mengalokasikan yang disubsidi tetap yang premiumnya. Jadi sementara kalau yang Pertalite campurannya kan nanti kan tergantung pada harga internasional ya kan. Harusnya kan dia bergerak sesuai dengan konteks harga internasional. Seperti tadi Anda lihat di 2021 angka subsidi termasuk subsidi BBM juga meningkat, subsidi listrik juga meningkat. Salah satunya adalah karena harga internasionalnya dari BBM dan juga solar yang dipakai untuk pembangkit listrik PLN itu juga meningkat harganya, maka subsidinya juga meningkat. Jadi bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously. Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.